Ini adab di Quran menjelaskan bahwa barangkali kesuksesan yang Anda telah raih, barangkali ikhtiar Anda itu mungkin cuma 30%-nya. 70%-nya itu yang membuat Anda sukses, kaya, kedudukan naik. Mungkin mohon maaf, itulah tangisan ibunda yang tiap malam itu bangun, nangis, keluarkan air matanya. Wahai Allah, hamba cuma makan singkong yang dibawa oleh suami, berbagi dengan suami dalam keadaan peluhnya. Dia berharap mendapatkan rezeki yang halal. Dia nangis pelan-pelan. Mohon ya Allah, jangan sampai anak saya mendapatkan situasi yang serupa seperti sekarang. Mudahkan pekerjaannya, lancarkan rezekinya, berikan kenikmatannya, bimbing dia ya Allah. Itu yang sampai ke langit.